sengaja mengambil jemuran kain di boring. Saya dengan keting lepas kasih turun barang daripada pejabat, kasih makan anjing. Macam biasalah kita rabus itu leher. Nah, sekarang kita dalam perjalanan ke Taman Sojana. Okay. Ini kita dapat lihat perjalanan kita untuk ke Taman Sojana. Ada orang berjalan-jalan. Jadi kita kena hati-hati pasal selalu ini kereta energi ini yang keluar mengejut. Jadi kita punya perjalanan ini mengambil masa lebih kurang. Ini kepintaran berhenti baru dipakai signal. Jadi masih terus kita berjalanan. Oh, hati-hati karena punya style drive ini. Si ini lesen, oh tidak peduli ini. Si ini lesen, dia lebih kepada tujuan untuk kopi balawan ya kalau ada masalah di tengah jalan. Dia bukan simbol untuk membuktikan seseorang itu kompeten dalam menunggang ataupun memandu kendaraan. Ini kita boleh lihat sini pun kawasan bahaya. Kawasan yang tiga kali sudah kawan saya menanggar si Bino waktu kejadian dulu di Gersen. Sekarang ini kita punya kawasan jajahan Barisan Nasional kampung kepada dan Junaidi Sahat. Bendera kita boleh lihat, dia masih belum buka. Ini tujuan dia supaya kasih tahu ini parti yang menang. Sebenarnya dia tidak menang, tapi secara keseluruhan dia menang. Dan kita bagi penghormatan juga demokrasi kan. Oke, sekarang kita menghampiri kawasan terus jadi minimarket ataupun kalau orang Renau panggil ada Siutak. Siutak ini sebenarnya nama betulnya ini Sinjung Tak, tapi macam kenal saya juga lah orang panggil biar dengan hutan, tapi orang lebih banyak kenal Agung. Nah, ini pun kawasan Pemalangan juga dia punya parking, dia ada mana masalah di sini. Ini kita boleh lihat sendiri ada signal, saya pun tidak paham kenapa. Mungkin ada satu sumpahan kita pakai signal di Renau ini, kita kena panggil noob. Noob gak itu? Noob. Ya, teruskan berada. Ini salah satu contoh pemandu penunggang motosikal yang berhemat. Jadi tapi betul, saya mau bertek deh. Terus di kawasan hampir double line, aku turun about, kita kasih biar jalan. Selamat sampai ke destinasi ini. Ini kan tapi masalah dia tiap pakai sang tak signal. Ah, sama juga. Tidak signal. Macam saya cakap tadi lah orang-orang Renau. Ya tidak berapa menghormati itu signal. Tidak tahu kenapa. Tapi memang dia tidak signal. Tidak tahu lah. Kalau motor tidak baterai, boleh signal kati? Boleh. Asal dia stuck sih bahkan. Hmm. Okay. Bis power dia dari engine kan? Oke. Okay. Lampu brake. Santamo, sini selalu ada roadblock. Harap-harap dia ada roadblock kalau tinggal daripada kereta, dia macam slow bergerak. Tidak. Okay, tidak ada roadblock. Tidak ada roadblock. Selalunya dia di kawasan sini. Sini. Sini pun banyak sudah dimakan orang. Nah, ini kawasan makan orang. Maksud tu makan orang tu tempat kawasan Kemalangan lah. Poster kita punya bos lah, Tuan Awasi. Tuan Awasi. Jadi dapat balik di pusing. Kita sempat buka dia semua. BN siapa yang dapat tanah? Deposit. Balik deposit. Oh, kalau tidak kasih buka tu, anu semua poster ya. Tidak dapat deposit kah? Johari. Kelajuan 30-40 km sejam di kawasan ini. Nanti drive ini memang pelik-pelik. Kita akan melalui satu lagi roundabout sebelum ke Taman Sarjana. Sekarang masuk ke pasar. Pasar kah? Pasar.
zuhur jam pagi subuh jam 3 maghrib jam 6 kan zuhur zuhur jam 3 lah kan kan jam 4 kita dapat lihat di sini kekurangan kendaraan dan pengguna jalan raya selepas PKP diperketat bersasar dijalankan di mana ketika ini berbulan dikali 7 bulan Oktober masuk hari ke 5 hari sudah kita PKP bersasar. Jadi penerangan dari daerah ke daerah tampaknya disambut baik dan kemudian kita ada di sini disambut baik maksud ini kita dapat tengok kurang kendaraan dengan pejalan kaki para berkurangan lah setakat kemarin sejak PUI ataupun person under investigation ataupun orang-orang yang macam yang bergejala bukan bergejala berisiko berisiko untuk mendapat COVID-19 ya setakat kemarin saja 400 lebih kan 444 kita doakan lah untuk semua berada dalam keadaan sehat kembali seperti sedia kala bisa difahamkan orang ini kebanyakan kuarantin di rumah sebab kawasan kuarantin tidak di macam tidak cukup sudah tempatnya. Harap sejalan ini COVID akan cepat pergi berlalu macam penyakit-penyakit sebelum ini. Tapi dia macam boleh kita cakap dia sudah hidup sama kita Ben. COVID dia tidak akan pergi lagi. Dia macam H1N1, malaria, dengue. Ya memang hidup di kalangan kita dan kita tidak boleh hapuskan sudah. Tapi kalau kita tidak buat hari itu PRN ataupun macam orang merentas daerah rasa suka hati barangkali kita boleh lawan juga kita boleh menang. Tapi sekarang kita masih belum menang. Kerjasama lebih baik kita cakap rakyat jaga rakyat lah. Kita jaga kita sendiri sentiasa mengamalkan tahap sanitasi diri ataupun sanitasi ataupun orang cakap itu satu bahasa perkataan sanitasi ataupun jaga kebersihan yang tinggi lah jaga jarak pakai pelitup muka kemudian elak daripada pergi kawasan yang sesak beli barang keperluan kita beli macam kami lah masih penting oke kasih selesai hal saja aku nak lepas ni siap di sana sarjana lepas tu apa lagi balik jadi kita semakin hampir 100 meter lagi sih masuk sarjana ada jentera berat di depan. Masuk kiri ke parking nih? Parking. Parking. Jentera berat. Sini masuk Saujana. Sudah. Tiang baru. Ini tiang baru. Melakukan. Tidak tahu bila harus pindah di tiang orang membuka ataupun tidak. Thank you.
lorong 12. Kasi masuk YouTube tau tuh ting. Belajar triangle. Iya. Yeah. Sampai yang kita berhenti stop engine baru kan lah. Tapi kalau yang begini boleh kasih yang music sudah. TB lagi anu. Sambil belajar tuh. Nah, oke. Okay. Sudah sampai.